Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Nail Sila. Kita lagi ada di sebuah toko mainan. Oke, sekarang kita masuk nih, lihat ada apa aja sih di dalam, guys. Squid Game. Wow, banyak banget mainannya, guys. Lego. Kalau malam hidup-hidup nggak ya? Hey! Bonekanya besar banget. Gede banget, guys. Squid Game. Kita lihat sebelah sini, guys. Ada slime. Ini ada bling-bling. Banyak banget topitnya, guys. Wow. Ini yang kecil-kecil, guys. Wow. Lereng. Ini make upan lucu banget, guys. Tempat pensil popit. Ya beli. Gantungan kunci Squid Game. Ada popit TikTok. Lucu banget. Kita beli ini ya, guys. Kita beli ini ya. Nih, kita dapat Pop It TikTok. Kita akan beli. Kita beli ini ya. Tas Pop It TikTok. Ada berapa warna ini, Teh? Cuma ada dua ya. Iya. Ini juga lucu-lucu, guys. Ih, gemes. Oke, kita beli ini dua ya, guys. Bayar dulu, guys. Makasih. Nih, dapat dua, guys. Nah, ini guys, Pop It TikTok yang baru aja kita beli. Kita buka ya. Wah. Ini berupa tas. Ukurannya sekitar 10 cm. Ini bahannya gemesin banget, guys. Kita beli dua warna, hitam dan kuning. Sekarang kita buka yang hitam dulu. Wow. Nih lihat teksturnya, guys. Gemes banget, guys. Di sini ada slidingnya. Ini tampak belakangnya, guys. Ini sama aja kayak pop it yang lainnya, guys. Cuma ini ada logo TikToknya gini. Sekarang kita buka dalamannya, ada apa sih dalamannya? Ih, tali, guys. Ini tali. Talinya bagus banget ya. Kuat ini talinya, guys. Kita bisa pasang di sini sebelah sini, guys. Kita lubangin.
Dan satu lagi sebelah sini. Tara, tas pop it TikToknya udah bisa dipakai, guys. Lucu nggak sih? Untuk penggemar TikTok wajib nih punya yang kayak gini nih buat jalan-jalan nih. Bisa masuk HP yang ukurannya kecil bisa. Atau kita ngambil-ngambil uang, koin, boleh digunakan nih tasnya buat jalan-jalan. Sekarang kita buka yang warna kuning, guys. Tas pocket TikTok warna kuning. Teksturnya kayak gini nih, guys. Kita buka dalamannya. Sama talinya, warnanya sama nih, guys. Oke. Nah, guys, tas pop it TikTok ini selain bisa digunakan sebagai tas, tapi juga bisa digunakan sebagai penghilang stres, ya nggak sih? Karena kita bisa memainkannya dan bunyinya pun sangat nyaring. Oke banget gak sih, guys? Dalamnya kayak gini nih, guys. Nih, kalau untuk penggemar TikTok, menurut kakak, kalian wajib punya tas pop it dalam bentuk apapun ya. Karena sebentar lagi kan lebaran, guys. Kalau kalian yang beragama Islam, pasti kalau lebaran suka dapat angpau atau dikasih uang-uang gitu kan. Apalagi kalau puasanya tamat, guys. Pasti dapat uangnya juga banyak. Nih, ini bisa menampung segimana sih kalau kita memasukkan uang ke sini? Kita lihat ya, guys. Segini kira-kira masuk nggak nih uangnya nih? Kita lihat ya. Wah, masuk, guys. Masuk, guys, uangnya, guys. Wow. Wih, jadi nih lebarannya kita nih. Pakai tas pop it TikTok. Nah, gitu aja, guys, review dari tas TikToknya kali ini. Makasih udah nonton videonya sampai habis. Terima kasih, guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Makasih, teman-teman. Bye. TikTok, TikTok.